Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Baiklah sahabat, hari ini kita dikasih vitamin nih sama Bang Fali soal Leslar. Bagaimana? Simak videonya sampai habis. Mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari akun Instagram Kejora Hatiku, yang mana ia mengunggah postingan yang mana dalam captionnya dituliskan, "Demi apa sama-sama naik followers dalam sehari, apakah ini jodoh?" Yang mana di sini followers dari Rizky Billar mencapai 7,9 juta followers dan Lesti Kejora mencapai 17,8 juta followers, itu naik dalam sehari ya sahabat. Wah, congratulations untuk Leslar. Oke, untuk berita selanjutnya ini datangnya dari Indosiar yang mana menginformasikan bahwa nanti malam bakalan ada konser para juara yang akan menghadirkan di sini termasuk ada Lesti Kejora dan Rizky Billar. Wah, pastinya bakalan banyak vitamin nih ya dari Lesti dan Rizky Billar nanti malam. Pokoknya jangan sampai ketinggalan ya sahabat Leslar. Kabar yang kedua ini datangnya dari Instastory Bang Faldi Akbar, yang mana di sini ia memposting sebuah genggaman tangan dari Lesti yang menggenggam tangan Rizky Billar. Wah wah wah, cute banget tuh ya sahabat. Dalam tulisannya dituliskan, "Kesel nggak tuh?" Aduh, bukan kesel nih, ini mah baper ya sahabat Leslar. Pokoknya kita doakan yang terbaik ya untuk kebahagiaan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Oke, baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update yang ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.